Halo, assalamualaikum Bobotoh. Saya Abdul Aziz. Saya kali ini akan membagikan tips tetap bugar selama di rumah dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar. Untuk episode ini, saya akan menggunakan tembok untuk menjadi alat bantu latihan. Ikuti terus videonya. Sebelum memasuki materi latihan, kita akan melakukan pemanasan agar mengurangi resiko cedera. Setelah pemanasan, kita akan memasuki materi latihan. Ikuti terus videonya. Oke Bobotoh, setelah kita melakukan materi inti tadi, kita akan tetap menggunakan media tembok untuk pelemasan. Oke Bobotoh, itu tadi tips latihan dari saya agar tetap bugar selama di rumah. Stay at home, stay healthy, and hidup bersih.